Halo. Oke. Baru nih, setup baru. Halo semua, balik lagi bersama gue Sydney. Gue Arul. Di Player 2 dan selamat datang di Game Now. Oke, di Game Now kali ini kita udah nge-recapin lagi berita-berita game terbaru di seminggu ke belakang. Dan berita-berita tersebut kita pilihin yang menurut kita paling menarik. Sebenarnya sih beritanya banyak. Banyak banget. Jadi kita milih kayak sekitar 8 berita lah hari ini gitu. Oke, berita pertama datang dari PS5 lagi nih. PS5, oke, kenapa nih PS5 nih? PS5 nih katanya bakal diproduksi cuman sekitar 5-6 juta unit doang. Nah itu pada awal rilisnya berarti ya? Iya, pada awal. Dan itu dengar-dengar 5-6 juta itu dari awal rilis sampai Maret 2021. Iya. Yang which is panjang banget itunya. Lumayan panjang sih sebenarnya. Nah itu tuh, ya mungkin karena COVID juga kan tadi. Jadi diproduksinya sedikit. Dan harganya itu, karena mungkin diproduksi sedikit, jadinya bakal lebih mahal daripada rilis PS4 dulu. Jadi harga itu sekitar 499 sampai 549. Sekitar 8 juta setengah. Dulu PS4 lebih murah $100 sih. Dan mungkin nanti sih setelah 2021 bakal normal harganya, mungkin bakal turun. Mungkin bakal keluar PS5 Slim juga atau gimana. Mungkin ya, mungkin ya. Dan yang jelas sih, yang jelas semoga aja lebih murah dari Xbox Series sih. Kalau Xbox Series lebih murah, udah mati PS5. Next, berita kedua datang dari game yang udah kebilang lama. Lama. Dan lama. Twitternya juga tuh aktif terakhir kali 3 tahun yang lalu. Iya, 2016. 4 tahun lalu berarti. 4 tahun yang lalu, 2016. Itu game Crysis. Ya, Crysis itu tiba-tiba muncul di Twitter. Tweetnya apa? Twitter tuh receiving data. Iya, receiving data. Itu kan bikin fans-fans, apa nih, ada game baru apa gimana? Yeah. Taunya setelah itu keluar teaser bahwa akan ada Crysis Remaster. Bukan game baru, ternyata remaster doang. Dan mereka juga cuma nge-tweet dari 2016 itu, April tanggal 13 itu satu tweet, April tanggal 14 juga satu tweet. Langsung di April 17, satu teaser tweet, dan itu juga teasernya ya di kasus. Iya, dan teasernya juga nggak ngeliatin banyak banget footage, itu cuma si siapa namanya, lupa, nggak pernah main soalnya. Ada belakang udah gitu. Si karakternya lah ya, si karakternya. Kita tungguin aja kapan tanggal rilisnya. Iya. Dan gamenya ini bakal keluar di PC, PS4, sama Xbox. Tuh, next di berita selanjutnya datang dari PS4 sekarang. Nah, PS4. Katanya ada PS4 yang eksklusif itu, beberapa game itu di-delay lagi. Ada kemungkinan. Kemungkinan kan. Ada kemungkinan. Dan game eksklusifnya ini tidak disebutkan sebenarnya game apa. Tuh. Dan ya gue menerkan-nerkannya sih kayaknya Ghost of Tsushima sih bakal di-delay lagi. Kemarin The Last of Us sekarang ini, dan masih belum tahu PS4 tujuan delay-nya apa, apakah COVID atau apa, nggak tahu. Tapi semoga lah tidak di-delay lagi lah. Semoga bukan Ghost of Tsushima gitu. So, delay game-game kecil aja nggak apa-apa. Next, berita selanjutnya. Terus. Dan game yang di-delay itu bakal keluarnya itu di Agustus tanggal 1 2020. Oh iya. Tadi itu. Iya. Iya. Oke, okay, next, berita selanjutnya datang dari Jump Force. Katanya bakalan ada karakter baru. Dan ada karakter PES baru juga. Iya. Dan karakter barunya itu diambil dari My Hero Academia, yaitu si Todoroki Shoto, yang setengah-setengah rambutnya, rambut atas, rambut bawah. Terus, ada game-game lain juga, dari anime-anime lain juga ya? Ada. Ya, ada salah satunya Jojo, dari The Bleach. Ada dari... Oh, pokoknya di karakter pasnya ada berapa? Ada 6? 4? Pokoknya. 5. Ya 5, termasuk Todoroki. Terus ada dari Hunter x Hunter juga, itu tuh bakal ada. Next. Dan masih belum ada si Tanjidor dari... Iya, Kimetsu no Yaiba. Oke, tapi selain berita Jump Force tadi adanya karakter, ternyata Jump Force ini bakal diport ke Switch nih. Oh iya. Dan bakal rilis juga di tahun ini, versi Switch. Iya, yang Switch-nya itu belum tahu bakal rilis tanggal pastinya, belum ada. Benar. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya, Rul. Oke, di berita selanjutnya ini ada tentang GTA. Grand Theft Auto. Game gede yang udah kita mainin dari zaman kita kecil. Bakal keluarin game GTA terbaru. GTA 6. Dan kabarnya udah mulai masuk pengembangan. Iya. Developer udah mulai mengerjakan game ini. Dan developer juga bilang, tapi jauh dari kata selesai sih. Jauh banget. Dan yang jelas, GTA 6 ini udah diproduksi, gitu loh. Ketidaknya fans-fans itu tidak... Dulu kan rumor-rumor ya. Cuma pada akhirnya sekarang udah diproduksi. Dan katanya bakal ada sistem baru di dalam. Waduh, kayaknya sih sistem online baru. Sistem baru kayaknya, iya. Narik uang-uang Anda. Tuh, selanjutnya datang dari game Journey. Okay, game yang udah lumayan lama. Yang sempat gratis kemarin PS4. Sempat gratis juga PS4. Ini katanya bakalan masuk ke Steam.
setelah sekian lama ya, maksudnya gue kira itu bisa lebih cepat gitu masuk ke Steam. Dan gue kira awalnya itu game Steam loh, itu game PC. Sama. Taunya baru di Steam baru mau ada. Baru mau masuk kan. Iya. Dan itu bakalan ada masuk Steam di tanggal 11 Juni 2020. Jadi kita tungguin aja buat kalian yang pengen main game ini, nabung buat beli game. Ya, pokoknya gamenya bakal memanjakan mata kalian. Bagus. Jadi selanjutnya itu ada dari game-game yang remake-remake lagi nih loh. Oke, kenapa lagi nih di remake? Kayaknya di remake semua nih game-game ini. Jadi ada gosip, bukan gosip sebenarnya. Sudah beneran pasti bakal ada Resident Evil 4 remake. Sama ini gosip, Resident Evil Code Veronica juga bakal di remake. Di remake lagi ya? Remake lagi. Nah, Resident Evil yang 4 ini bakal ada ntar tahun 2022. Lupa kalau nggak salah tahun 2022. Dan Code Veronica ini masih rumor-rumor bakal ada apa enggak gitu. Jadi kemarin tuh dari kemarin gosip-gosip RE banyak banget gitu. RE4 remake, RE8. Betul. Jadi RE ini lagi di milking. Terakhir, datang dari game yang ada di PC sebenarnya. Dan sekarang akan mulai masuk ke mobile. Yeah. Dan itu adalah game Genshin Impact. Tapi beritanya bukan karena itu masuk mobile. Developer kasih tahu bahwa game ini bakalan free to play. Jadi setelah close beta test 2. Iya, close beta test 2 udah beres. Dikonfirmasi bahwa game ini bakal bisa free to play. Dan bagi kalian yang wibu bisa main game ini. Terus game ini juga sebelumnya dikonfirmasinya tuh rilisnya di PS4, PC, sama di mobile di kan. Di mobile aja ya. Nah, tapi tidak tahu bakal apa sih crossover gitu enggak ininya, servernya. Cross server gitu ya. Iya, belum tahu. Cross play. Bahwa crossplay ya enggak tahu. Ini game-nya itu model-modelnya kayak Zelda Breath of the Wild, persis banget. Ya mungkin kayak Fortnite Impact tapi open world gitu. Lebih open kali ya. Banget. Lebih open banget, jelas. Udah segitu aja pamer mic kali ini, waduh. Ya segitu aja berita kali ini yang sudah kita recap selama satu minggu. Betul. Belakang. Ya. Sayangnya enggak ada berita game gratis lagi untuk di minggu ini. Sebenarnya ada sih, kayak Uncharted sama Journey tadi. Cuman udah pada tahu lah ya. Udah pada tahu kayaknya. Dan jangan lupa juga ditulis di kolom komentar apakah ada berita-berita yang kita lewatin untuk kita dimasukin yang lebih seru lagi. Iya. Boleh kalian tulis di komentar di bawah. Dan jangan lupa di-subscribe, di-like, di-share juga ke teman-teman kalian. Kita juga ada Instagram, isinya info-info update tentang video game. Boleh di-follow di @player2. Dan emang belum pernah update lagi sih sebenarnya. Iya. Lain aja ya. Okay. Ya, satu anggota lagi jadi player 3. Player 3 nih ada di sebenarnya. Cuman ya udah. Gitu aja. Gua Arul, log out. Gua Sydney, log out.